Speaker, saya minta sikit. Saya nak cabar Ipoh Timur berdebat dengan saya tentang MSP di luar. Saya nak berdebat. Ahli-ahli yang berhormat, kalau nak cabar-mencabar sila keluar dewan. Jangan cabar dalam dewan. Ini pertua, saya tadi nak kena sambut murid-murid, bagi saya masa sedikit. Jadi masa saya sudah tamat. 5 minit sikit. Masa sudah tamat. Sikit, Tuan Speaker. Saya ingin menyentuh. Tadi saya ambil masa sikit mengalu-alukan mereka. Bagi saya sikit. Akhir itu sekali saya ingin minit. Menyentuh. Berkaitan dengan penjualan saham MAHB 30% kepada syarikat asing. Kami di sebelah pembangkang dah usaha sehabis-habisnya. Cuba jelaskan kepada kerajaan, cuba jelaskan kepada rakyat bahawa kerajaan tidak perlu menjual satu blok besar saham 30% MHB kepada syarikat asing. Kita boleh terus menjaga MHB ini oleh kemampuan daripada syarikat-syarikat dalam negara kita. Atas dasar keuangan, tidak ada sebab nak jual MHB. Atas dasar ekonomi, tidak ada sebab nak jual MHB. Atas dasar strategik, tidak ada sebab nak jual MHB. Atas dasar moral, tidak ada sebab nak jual MHB. Dan dalam konteks ini juga, saya ingin melihat, saya ingin menyatakan kepada semua pihak yang terlibat di luar sana bahawa ingatlah, ini aset strategik negara. Dalam buku belanjawan ini, sepanjang RMK ke-12, hampir 1 bilion dibelanjakan untuk tujuan upgrade airport-airport di seluruh negara. Putrajaya. Airport ini dibina dengan duit rakyat. Airport ini dibina bertahun-tahun lamanya. Jadi sebab itu ini merupakan satu aset penting negara. Belanjawan, yang kedua, belanjawan kita PN lihat ada bahawa tak? Belanjawan kenyataan PN. Daripada belanjawan sikit, PN tolong saya kebukakan. Lihat bahawa kenyataan daripada standing order 36-12. Standing order 36-12. Speaker, standing order 36-12. Standing order 36-12 tidak boleh mengeluarkan kenyataan mengelirukan dewan. Apa benda mengelirukan? 36-12. Apa yang Speaker, mengelirukan dewan? Speaker, sebut boleh. Pada saya apa yang mengelirukan dewan, saya jelaskan. Itu. Teruskan. Tadi yang berhormat apa nama Putrajaya menyebutkan jual MHB. Adakah MHB dijual? Okey, saya sat, saya belum habis. Perintah tetap. Dikatakan MHB dijual seolah-olah MHB telah diberi atau dijual, telah diambil oleh syarikat atau kuasa luar yang disebutkan. Itu mengelirukan dewan. Sekarang yang memegang majority share 70% tu siapa? Orang luar, syarikat luar. Adakah dia Malaysia atau tidak? Kalau syarat, kalau jawapannya 70% masih bawah kepunyaan. Eh, apa? Sini, this is standing order Pekalan Cepat. Kalau hari itu tak ada dalam dewan, itulah sebabkan kita kenapa. Tapi tak apa, itu kita sekarang tengah sembang berkenaan dengan standing order 36-12. 70% empunya siapa? Hari itu dia adakah Malaysia atau tidak? Adakah dia khazanah atau tidak? Okay. Itu senang. Jawab ya atau tidak. Saya kalau tidak, dia jelaskan. Tarik balik. Saya jelaskan dulu. Oh, okey, tadi speaker ini yang penting. Lain, ini penting. Sila, apa perkara cep? Ya, yang lain sila duduk. Putrajaya buat penjelasan. Saya jelaskan di sini. Tidak ada gunanya saya nak kelirukan dewan. Tidak ada asasnya saya duduk sini nak kelirukan dewan. 30% saya sebut 30% blok saham besar. 30% duduk. Jadi duduk, yang berhormat sebut duduk. Tadi yang berhormat sebut duduk. Tadi menjual MHB. Jadi itu mengelirukan dewan. Speaker sila buat petua. Hey, saya nak jelaskan speaker. Ini penting. Ini mengelirukan dewan ni. Ini manusia siapa yang mengelirukan dewan? Hari Okey. Ini katakanlah. Janganlah macam tu. Kita satu persatu bolehkah? Ipoh Timur ada 100 biji guli. 300 ini dijual. 30 dijual pada orang lain. Bukan dijual. Jual kan? 30% jual kan? Itu jual 30% saham. Jual lah.
Jual bukan lah. Jual MHB. Jual 30% saham MHB yang masih dipunyai oleh Malaysia. Ali yang berhormat. Tuan Speaker, izinkan saya jelaskan betul-betul. Ini perkara penting. Tak ada makna saya nak keliru dewan ni. Memang sangat penting. Jadi jangan keliru dewan. Kalau sebut 30% saham MHB, okey. Boleh tarik balik, boleh sebut kembali, tak ada masalah. Tapi tak boleh kelirukan dewan dengan kata jual MHB. Senang. Tarik balik, sebut kembali, saya tak ada masalah. Saya tak ada masalah. Tarik balik, sebut kembali, it's fine. Tapi jangan... Cukup, saya sudah tahu apa yang diminta oleh Ipoh Timur. Yang berhormat Putrajaya, apa yang disebut oleh Ipoh Timur ialah jangan sebut jualkan MHB. Saya tak kata jual. Saya sebut tadi jual saham. Tengok baliklah. Aduh. Okay. Come on. Saham. Ipoh Timur jual saham. Ya kacau Ipoh Timur. Yang lain boleh duduk. Kalau tak nak duduk, keluar. Tak. Kenapa Ipoh Timur takut sangat nak pertahankan aset negara? Kenapa saya takut Yang berhormat Tuan Yang Dipertua, ini floor saya. Come, let's bring it. Let's bring it outside. Yang berhormat. Okay, Tuan Yang Dipertua, bahasa saya. Jadi saya sebut di sini sebagai seorang ahli parlimen yang bertanggungjawab kepada generasi yang akan datang. Yang bertanggungjawab pada generasi yang akan datang. Airport ini kita belanja berpuluh-puluh tahun, berbilion-bilion ringgit. Kita jual Speaker, satu mohon Speaker buat petua tadi. Petua sila tadi. Duduk. Kita saya jual sudah buat petua speaker. Bahawa Yang Berhormat Putrajaya boleh membetulkan. Saya nak betulkan lah ni. Ya. Saya nak betulkan. Secara ringkas terus. Okey, saya nak betulkan ni. Jangan bazir masa lagi. Betul, saya nak betulkan. Saya kata tadi, kenapa kita perlu jual 30% blok saham ini? Okey, saya cakap elok. Okey, terima kasih Putrajaya. Terima kasih. Yang kedua, apa jaminan kita bahawa pada masa akan datang tidak lebih banyak yang akan dijual? Apa jaminan kita? Apa jaminan kita? Kita tidak tahu siapa yang akan duduk di sini. Saya jamin. Yang berhormat. Yang berhormat, kita bahas ni. Yang jamin. Kedua, tolong. Saya nak jelaskan. Saya minta. Yang saya minta semua ahli-ahli yang berhormat sila duduk. Masa pun tamat. Masa sudah habis. You tak habis, itu masalah you. Okay. Saya rasa masa pun sudah banyak masa di sini. Masa sudah tamat, Yang Berhormat Putrajaya. Saya sekarang jemput Yang Berhormat Bakri untuk berbahas. Speaker, saya minta sikit. Saya nak cabar Ipoh Timur berdebat dengan saya tentang MHB di luar. Saya berdebat. Ahli-ahli yang berhormat, kalau nak cabar-mencabar sila keluar dewan. Jangan cabar dalam dewan.